أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada li kalimati Bismillahirrahmanirrahim Abang kakak ayah bunda Yang baik yang dirahmati Allah Kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang ayat 9 dari surat Al-Insan 76 ayat 9. Ini banyak yang tanya, saya tips berhenti main slot. Install aplikasinya, ganti nomor HP, dan keinginan itu dari dalam. Ini kenapa kedip-kedip? Sedang oh. keinginan berubah itu dari dalam, bukan dari luar. Sekuat apapun motivasi dari luar, kalau dari dalam tidak pengen berhenti, putus mata rantainya aplikasinya di uninstall, nomor HP ganti. Itu salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan itu. Paksa diri dan minta doa sama minta sama Allah supaya bisa berhenti. Tak banyak saya bisa nyampaikan atau ngasih ngasih tips gitu ya. Kalau memang abang kakaknya mau berubah, insya Allah pasti ada kebudahan dari Allah karena itu bicara tentang niat sama kayak orang yang merokok di bulan Ramadan kok kuat dia gak ngerokok dari pagi sampai maghrib. Padahal, padahal dia bilang ini mulut asam biasanya. Iya kan? Jadi latihannya tuh dari dalam. Modalnya empat huruf yaitu niat kalau ada niat pasti ada jalan. Ini yang sudah kita baca uh, pagi hari ini. Waladina jahadu fina wa inallaha lama al muhsinin. Tapi sebelum kita masuk ke ayat yang mau dibahas di juz 21, saya pengen bahas ini dulu nih yang kemarin. Innama nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'au wala syukur pentingnya untuk tidak berharap terima kasih dari manusia itu abang kak, bikin kita jadi lebih ringan dalam melakukan kebaikan dan insya Allah bisa lebih sering melakukan kebaikan karena sudah tidak perlu lagi validasi manusia enaknya nutaimukum liwajhillah ini kita tidak peduli dengan respon orang terhadap kita. Karena memang kita tidak kena hisap sama Allah tentang apa yang orang lakukan ke kita. Kita hanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah begitu kita punya mental innaman nu'timukum liwajhillah, innama nu'atikum syai'an liwajhillah, Inna sholihan liwajhilah kita berbuat apa-apa itu karena Allah untuk Allah tentu tidak mudah ya karena balasannya surga kalau mudah ya piring cantik hadiahnya diskon 50 surga tidak dijanjikan dengan harga yang murah bang kakak pesawat apa bisnis kelas saja harganya itu bisa empat kali lipat saya kemarin kena tawarkan pesawat bisnis ke Jakarta yang biasa 800 sejuta gitu ya. Ini sekali berangkat 4 juta. Saya bilang saya bukan tak ada duit, ada duitnya. Tapi bagi saya terbang ke Jakarta dengan harga 4 juta itu kayak ngada-ngada gitu. Itu bisa sedekah untuk apa? Fraza bisa makan berapa banyak orang tuh. Fraza tuh kan tidak sampai 3 juta. Mana berapa biasanya? Dua setengah juta kan? Nah, sekali terbang ke Jakarta bisa ngasih makan lebih dari 300 orang. Saya bilang saya ada duitnya. Bisa saya pakai, tapi dahlah saya bilang saya tunggu aja yang hari itu tuh Mas Agung. Ya kan? 4 juta terbang ke Jakarta, apa cerita? Mungkin bagi orang dia perlu eksistensi, perlu pride. Dan saya udah pernah naik apa? Naik Uh, bisnis ternyata landingnya sama dengan yang ekonomi. saya kira duluan gitu kan, terus yang ekonomi masih di atas di atas uh, awan gitu ternyata tidak lendingnya sama sama. cuma itu karena kena beli kan orang tapi kalau saya suruh beli sendiri tidak mau. ada duitnya ayaman ada. saya berpikir cemana duit segitu bisa jadi konversi sedekah, jadi konversi ngasih makan orang beli beras lumayan tuh bisa dapat berapa ratus kilo. Nah, inna manutaimukum liwajhillah. Kita naik pesawat bisnis, ya kan? Bayarnya mahal. Surga tidak bisa murah, bang kakak. Ada harta, ada tenaga, ada air mata, ada luka, ada sedih, ada apa? Telinga yang harus mungkin merah gitu dengar omongan orang. Abang kakak siap-siap ya -siap dengar omongan orang, siap-siap kena caci maki, siap-siap kena jelek-jelekkan, siap-siaplah, siap-siaplah. Maka liwajhillah itu penting sekali abang kakak untuk di ditanyakan ke dalam diri kita, aku berbuat untuk siapa, aku meletakkan harapan kepada siapa, ini nyambung semua abang kakak. Hmm semua nyambung nih, berputar di sini ya terus. Sampai kapan ayaman latihan? Sampai mati. Oke hari ini abang kakak paham, nanti dua tiga hari kesal kita. Orang ini Ustaz, gak tahu diri Ustaz, udah saya bantu padahal. Habis tuh. Orang ini Ustaz yang dulu saya modalin bisnisnya tuh, sekarang udah sukses dah dia, lupa dah dia sama kita, tak pernah tamu lagi lebaran rumah saya. Salah dia atau salah kita? Salah kita, untuk siapa kita berbuat, dan kepada siapa kita meletakkan harapan, ini pertanyaan sumber hidup. Tolong cetakkan nanti ini, dir Cetakan simpan di kantor pimpinan. Biarkan polos hitam gitu ya, bentuknya bentuk apa? Seginam tuh. hexa ada di grup, kan? Itu saya kirim hmm. di Telegram. Kalau ada Telegram, cek wesel kepada siapa kita meletakkan harapan. Saya pun abang kakak ngevaluasi diri, merenung, muhasabah, introspeksi. Ih bahaya aku salah-salah ngeletak harapan nih. Bahaya aku salah-salah niat nih. Seumur hidup. Kenapa? Karena sekali saja abang kakak coba-coba kita main-main sama manusia langsung kecewa. Jadi ini pertanyaan seumur hidup. Untuk siapa kita berbuat dan kepada siapa kita meletakkan harapan? Sebelum memulai sesuatu tuh tempel bila perlu di rumah di kamar jadikan merchandise gitu open PO besarnya sebesar itu simpan di rumah gitu baca seorang mau keluar rumah tengok lagi stiker di handphone tempelkan itu untuk siapa saya berbuat pada siapa saya meletakkan harapan nah Bukti konkret dari kita tuh meletakkan harapan kepada Allah. Ada kata-kata tambahan di ayat ini. La nuri dumingkum jazaan wala syukuran. Kita yang memberi, kitalah yang diber, diberkahi. Nah kemarin untuk mengingatkan saja, saya belum bahas kemarin. Ini masih nyambung ya bang kak ya. Kenapa kita memberi kita yang diberkahi? Karena cita-cita orang mati itu pengen balik ke dunia supaya bisa bersedekah. Bukan sholat, bukan umroh. Ternyata memberi itu punya dimensi yang berbeda. Surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10. Ini ingat-ingat ya Ustaz Ustaz, ya, ingatkan lagi. Paksa diri untuk bersedekah, paksa diri untuk berbagi. Terima, kasih, geser innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo pakai tasdid di huruf sot dan tasdid di huruf dal menunjukkan dia akan bersungguh-sungguh totalitas all out, melakukannya berulang-ulang. Ilmu dore plus ditambah fa Faasot dako. Tolong tambah waktuku sedikit lagi ya Allah. Saya yakin kita semua sudah pernah dengar ayat ini. Tapi memang tak mudah ngelawannya. Maka kalau ada yang bilang bersedekah yang sulit itu adalah bersedekah di waktu sempit. Salah. Bersedekah yang punya tantangan yang istimewa itu adalah bersedekah di waktu lapang. Karena waktu sempit kita tak punya pilihan. Tapi begitu di waktu lapang kita kepikir tuh mau, mau apa namanya mau e, belanja memenuhi kebutuhan memenuhi keinginan yang katanya kebu, kebutuhan fa wa akuminas solihin itu janji palsu janji bohong nanti ustaz kalau ruko saya laku saya mau sedekah ustaz meramput saya ini hidup dah lebih dari 40 hampir 40 tahun dah. Yang ngomong-ngomong gitu itu biasa. Tak ada, lupa dia. Terus nanti karena dia ndak enak kan ketemu sama saya jadi tak datang lagi ke Munzalan. 20 tahun kemudian dia baru datang. Makanya saya dulu sempat kesal ya, hari ini ndak, udah hilang mati rasa. Datang bantu Alhamdulillah tidak ada masalah. Dia bantu tempat lain bagus. Yang penting dia keluarkan duitnya ke jalan Allah. Tapi abang kakak ada ayat di At-Taubah. Ini masih tentang sedekah ya. Coba lompat ke At-Taubah kita catat dulu susunan ayatnya. 76 ayat 9. Satu. Besok tadi saya lompat ke 63 ayat 10. Minta tambahan waktu dan jadi orang soleh. Fa'asaddaqwa aku minas solihin. Mungkin kalau itu request jadi paskas lah dia ya. Lanjutannya, buka di itu yang saya bilang tadi janji palsu Ustaz doakan Ustaz ya, minta amalan Ustaz supaya ruko saya laku dia bu dia kak saya kasih amalan alhamdulillah ustad laku yang ngomong bukan dia kawannya dia sudah tak lapor dah karena dia lagi ke luar negeri wa minhum man ahadallaha la in min wa lanakunanna minas sama enggak satu tema ndak? Dah, hari ini tiga ayat ini ya. Habis ini balik ya, jam 6 udah balik kita. Bisa makan kue lapis lagi. Kakak-kakak bisa apa namanya? Masuk ke episode uh, Idul Fitri penuh kehangatan ya, karena semuanya dihangatkan. udah oh, habis, usia oh, nih. Ayo baca sama-sama. Wamin home man ahadallaha man ahadallaha la in atana min fadlih la nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin nanti ustaz kalau saya ruko saya udah laku nih nanti insya Allah saya ikut kajian lagi Ustaz insya Allah mudah-mudahan Ustaz doakan Ustaz ya saya bisa ikut kajian lagi bisa ini dulu tuh saya tuh berharap saya tunggu-tunggu dia ah datang Alhamdulillah sekarang Kak kaulah. apa tugas aku nyampaikan ya datang sebiji pun datang ke sini ini sebiji datang sini saya tetap ngisi SMK Qadarullah banyak biji yang datang hari ini. Biji mata maksudnya. Lihat janjinya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli. Apa bahasa Indonesianya? Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah nanti kalau dapat nih ruko laku tanah laku bisnis saya maju saya mau sedekah ya Allah sudah terjadi atau belum nih udah dikasih kelebihan atau belum belum baru janji doakan nih tembus proyek kalau tembus nih boy apakah janjinya cuma pengen sedekah ndak dia bilang saya akan jadi orang soleh, akan jadi orang baik. Disederhanakan gimana? Nanti saya ikut kajian Ustaz. Nanti saya akan hijrah, saya akan tutup aurat saya Ustaz. Insya Allah. Dia janji sama Ustaz, janji sama ini atau janji sama Allah. Karena Allah tuh kan tahu apa yang ada di hati ya. Betul-betul tuh -betul dites kita, diuji betul sakit emang. Saya ayat ini nih tidak sembar, tidak berani sembarangan ini. Tapi karena hari ini kita bahas tentang sedekah, ya mau tak mau nyerempet ke sini. Salah satu ayat yang saya takuti itu ini. Makanya waktu tak punya duit itu tenang apa kakak tidak kena hisap. Tapi gitu duit masuk ke rekening, ah mulai bebar, nak kemana ku geser? Maka beberapa santri itu ada yang pesan-pesan gitu tuh kan. Ini untuk ayaman sekeluarga, tolong jangan digeser-geser sama kayak orang tuh pesan sama saya ini ada sabun tapi jangan mandi gitu karena tarifnya tarifnya ya kan adalah uang adalah alat untuk beribadah begitu masuk uang itu langsung kita jadikan ini gimana caranya supaya bisa di convert jadi ibadah kalau ikutkan nafsu tak bisa bisa pergi Pergilah ke mall tuh. Banyak diskon sekarang kan? Kira cuma Ramadan dia diskon. Habis lebaran lebih gila lagi diskonnya, coba tengok. Sale sale semua kan? Semua punya sale. Baju for sale, mobil for sale, TV for sale, semua punya si sale. Di kampung dia pura-pura miskin. Ternyata semua punya dia. Atau bahaya 75, coba buka. Ayo abang kakak, betulkan definisi kita tentang uang. Semua pada berebut kemarin kan idul, idul menjelang itu kan. Lihatul Qadar kan di mall kan. Eh ternyata habis lebaran di diskon semua baju koko. Yang kita beli kemarin tuh 200, sekarang udah tinggal 99 ribu. Pergilah ke mall sekarang kalau tak percaya. Karena mereka tidak mungkin lagi jual stok-stok baju-baju begitu di musim-musim biasa. Maka baju-baju koko itu turun langsung grade-nya. Yang kerah-kerah Shanghai begini-begini ini -begini, udah tidak dibeli orang. Yang mudah model putih-putih itu kan tinggal 90 ribu. Sebelum lebaran kemarin 200 masih. belilah tuh pakai apa duit duit baru anak THR itu. Wa minhum man ahadallaha la atana min fadlih lanas saddaqonna walanakunanna minas salihin. Lihat kata-kata lanas sodakonna. Berapa tasdid tuh? Tiga kali tasdid. Saya bilang tadi di Al Mukminun 65 ayat 10 itu sekali aja ya itu udah artinya luar biasa. Ini lanas la di depannya la takkit, sotnya tasdid, dalnya tasdid nun di akhir tasdid menunjukkan apa ah listrik dah mau habis syuruk ya bang kakak pasti benar-benar kami akan sedekah jadi sama kayak Bani Israel bilang nanti kalau kami tahu sapinya seperti apa Musa nanti kami sembelih Saya nanti wakaf Ustaz. Insya Allah saya ikut nanti. Ya doakan, doakan, doakan. Saya kadang-kadang takut mau ngaminkan itu. Karena udah sering saya ketemu. Hilang Ditelan bumi atau apa enggak tahu gak saya. Atau mungkin pindah planet gitu. Dulu saya enggak, belum tahu ayatnya kan. Jadi ndak ndak paham gitu. Oh iya. Kesal, sakit. Ngapa orang ini bohong ya? Ngapa, kalau ndak mau tuh enggak usahlah janji gitu. Bah. Saya kan ngomong gitu ya. Kan janjinya sama saya. Oh, ternyata bukan cuma saya yang kena bualkan, Allah pun dibutakan ya. Apa? Kalau istilah melayu itu dibutakan tuh dibualkan ya. Ustaz bantu bisnis saya, Ustaz ya, tolong dikawal Ustaz ya supaya bisa ini, ini. nanti kita bisa bikin program ini. ini. Oke, siap. Ikutlah si bodoh nih kan. Gini Mas, gini Mas, gini Bang, gini Bang, gini Kak, gini Kak. Pum maju. Mana dia? Tak ada gigi Kajian. Mana? Balik-balik dari -balik Jakarta, Pontianak, Tamrin City. Tawafnya udah di uh, Tanah Abang. Orang ke Tanah Suci dia ke Tanah Abang. Dulu sempat kesal saya. Hari ini ndak Be aja. Dibeli motor sekian ratus juta santai betul kurban kambing paling kecil beli baut shockbreaker motor tuh, <tuh> dunia permotoran tuh kan walaupun saya tidak mau hatam-hatam benar lah ya paling tidak tahu-tahu sedikit ya lah oh, ada shockbreaker harga 40 juta benda-benda tak masuk akal tuh dibeli giliran idul fitri dulu ada tak mampu dia beli dulu kesal rasanya pengen ditembak ya gitu one shot gitu pakai basoka jarak dekat sekarang dah enggak gitu memang begitu Allah takdirkan ya enggak aneh bahkan dia janji dua sama Allah apa pengen sedekah dan pengen jadi orang soleh oke udah ya ayat 76 baca falamma ayo falamma atahum min fadlih Atahum, bakhilubihi. Atahum bakhilubihi. Dia janji berapa? Dua Yang dikerjakannya? Tiga Berapa dia janji sama Allah? Dua Satu apa? Pengen sedekah Dua jadi orang soleh. Yang dikerjakannya tiga, under promise over delivery namanya nih. Janji sedikit kerjakan lebih. Apa yang dilakukan? Justru pada saat Allah kasih rezeki sebagian kata Allah. Falamma atahum min fadlih bagian kecil dari rezekinya. Bakhilu

Falamma atahum min fadlih Bakhilu bihi Harusnya sampai situ aja ayatnya Dia janji sama Allah dua Pengen sedekah dan pengen jadi orang soleh Yang dikerjakannya tiga Langsung pelit ya kan berpaling tidak jadi orang soleh wahum mu'aridun a'rodo yu'aridu itu abang kakak artinya kena panggil telinganya dengar gendang telinganya itu bergetar gitu bang bang gitu dia tahu ada yang manggil dia tapi tidak mau noleh pura-pura peka apa hmm. itu namanya mu'aridun Bang, 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 tidak menoleh. Bang Haji, iya saya, ah gitu. Pura-pura nah, peka namanya. Kalau mu'ridun, abang kakak, dibahas dalam bahasa sehari-hari, itu nanti gini, bang, keluarkan zakat bang. Di dalam harta abang tuh ada haknya anak yatim, misalnya gitu, atau ada haknya mustahik. Apa dia bilang? Kau nyaman dia ya? Palak tengkok kau Nak minta-minta kata dia Aku ini kerja keras Ini hasil Kerja kerasku Itu mu'ridun namanya Abang kakak Pernah dapat whatsapp-whatsapp Yang isinya ajakan untuk bersedekah Pernah? ajakan untuk orang berbuat baik pernah? Ya kan? Nah, maksud saya Bang Kakak, Abang Kakak tahu enggak? Bahwasanya ada orang yang akhirnya kesal dongkol sakit hati ketika dapat WhatsApp seperti itu. Bukannya dia melihat ke dalam dirinya, apakah aku bisa sedekah atau enggak ataupun mungkin aku akan sedekah di tempat lain tapi justru malah kecurigaan jangan-jangan tak amanah nih nyumbang enggak curiga udah ya pahala enggak nambah dosa nambah kalaupun enggak bisa nyumbang di sini minimal begini ya Allah ampunkan saya saya belum bisa support yang ini saya support di sini ya Allah minimal begitulah Karena nanti kena ayat ini abang ya kakak ngeri. Saya takut sebenarnya membahas ayat ini. Ini benar-benar takut. Bukan bahasa basi ya. Tapi ini harus saya bahas supaya mengingatkan diri saya juga. Ayat inilah menjadi pengingat saya ketika saya pegang duit. Orang tanya, Ustaz ngapa enggak nabung gitu. Nah nanti berdebat lagi ya, saya enggak mau berdebat ya. Kau benar aku salah, aku minta maaf dah gitu ya. ya. Benar, kau benar. Jangan potong-potong video saya lalu adu-adukan sama yang lain. Nanti jadi... Tentang nabung, ya ada tujuannya boleh silakan. Tapi yang saya tengok orang-orang hari ini tumpuk-tumpuk duit, bukan nabung. Alha kumut takasur. Duit 2 miliar nganggur dalam rekening, ditengok ya duit tuh tiap minggu dia ngecek saldo. Hah, 2 miliar masih kata dia. Nanti ngecek lagi. Ha, masih kata dia. Tak tahu dia kan duit tuh. Kalau memang ditabung misalnya untuk sekolah anak ya, untuk mungkin biaya pendidikan. Tapi kalau abang kakak mau nyimpan duit, saran saya belikan emas batangan. yang kecil-kecil tuh berapa 0, enggak kayak gitu betul ya 1 gram lah 1 gram ada kan 1 gram nah beli cash 1 gram 2 gram beli tuh 3 gram saran saya beli yang pecahan-pecahan kecil jangan yang langsung 1 kilo gitu jangan Kalau kakak-kakak mau beli perhiasan emas boleh, syaratnya dipakai apa? Dipakai. Nanti kalau kakak mati, istri baru yang makai sakit hati. Nah, panci disimpan-simpan, rice cooker simpan-simpan, Tupperware simpan-simpan tikus makannya. ya kan? Mukena bagus, simpan-simpan. Sekali sholat, mukena masjid yang dipakai terus. Belilah, pakai mukena seorang. Betua raya, betua raya. Nanti mati. Yang pakai istri muda, apa kata istri baru? Alhamdulillah, sedekah akbar kata dia. Ini video pas potongan-potongan gini enggak ada yang motong ya. Ndak penting bagi perempuan kayaknya ya. Sakit hati. Pakailah ya. Jilbab yang bagus tuh. Saya pesan sama Bunda tuh. Pakai sayang, pakai. Saya salah ada barang-barang bagus saya pakai untuk hari-hari. Orang kan biasa disayang-sayang kan. Kalau saya saya pakai untuk hari-hari. Mana tahu besok lu mati, kena hisap barang tak pernah dipakai. Minimal dia harus pernah nongkrong di masjid. Jadi saya bawa sholat tas-tas gitu tuh, merek-merek apa, tempayan kayak gini-gini ini, Ya kan, bawa ke masjid. Yang penting sudah pernah aku pakai untuk sholat, pernah pakai untuk kajian kalau pergi ke mall pakai kantong plastik ya pakai goodie bag dibalik jas baru ini kan Casio nih pakai langsung sholat subuh ke mall pakai kaos ya saya mendal jepit, mendal biasa, tapi kalau ke masjid pakai yang bagus. Pakai ke masjid, apa nak kau tumpuk-tumpuk mati nanti? Mana bisa pakai baju branded mati? Mana bisa pakai jas? Amalkan. Ini ada perintahnya kok. Ada perintahnya jam tangan tuh pakai yang bagus. Pakai-pakai mukena yang bagus, jilbab yang bagus, shimmer-shimmer. Pakailah tuh ke masjid tuh silau malaikat nengok kan simmer simmer kira udah jadi tren udah siap siap mau dipakai begitu jadi konten ramai di tiktok malu makainya dah kena pakai tidak terpakai lihat lihat lemari tengok mana yang kira kira udah tak ada terpakai itu atau jarang jarang dipakai pada kena hisap geser saya nyiapkan di rumah itu ada lemari-lemari hadiah. saya siapkan memang barang-barang yang mau memang saya geser-geser tuh saya pindah-pindahkan. Kadang-kadang ada yang saya tak tak tunda-tunda lagi -tunda gitu, dah panggil orang yang ke rumah, datang ke rumah saya saya bilang ambil ini barang. Cepat geser. Kena ayat ini abang ngeri. Saya terus terang diantar sekian banyak ayat Quran, salah satu ayat yang paling saya takut ini, paling takut ngebahas tuh kayak kau ngomong ya gitulah kira-kira perang batin dalam diri saya itu. kau udah praktek belum gitu kau udah praktek belum akhirnya melekat betul 97576 dan yang paling seram Kenapa seram enggak ayat 7576 tidak seram 77 nya yang yang menakutkan coba buka 977 Ini yang jadi berat. Saya jarang-jarang bahas tuh ketakutan juga sama kakak. Kenapa? Begitu horornya. Kenapa segitu ancamannya? Kan dia yang janji di ayat 75 tuh tengok. Wa minhum man ahadallah. Tak ada angin, tak ada hujan, nyeplos. Tak ada angin, tak ada hujan, nyeletuk coba saya punya duit ya, pengen juga bikin program-program kayak gitu. Pret, apa? Dari kemarin tadi pengen ngomong gini, nih cuma masih syawal kan jadi pelan-pelan loh materinya. Banyak orang habis duitnya, ya kan udah habis duit, kena ceramah, kena marah kan. Tak jadi datang di kajian. Ini nih hari keberapa lebaran nih? Hari ke lima lebaran. Uh itu saldo dah sudah hijrah saldonya apa? Saldonya sudah hijrah atau ke rekening siapa? Wa minhum man ahadallah tak ada angin, tak ada hujan dia bilang nanti kalau saya punya duit saya pengen sedekah kayak gitu tuh. Seandainya saya pengen, eh seandainya saya punya duit saya juga pengen bikin program kayak gitu tuh. Enak banget ya bisa traktir orang, enak banget ya bisa ini. Hmm, bibir, apa? Tepuk sebelahnya bilang, bibir. Enak banget ya kayak antum ya bisa sedekah sedekah, masya Allah. Hmm. Coba tepuk sebelahnya. Hmm, gitu. Apa? Apa Allah bilang di ayat tujuh tujuhnya? Faaqobahum nifakon. Coba ulang. Faaqobahum nifakon. Aqobah yu'kibu. Apa artinya itu? Ditancapkan, ditanamkan. Apa ditanamkan apa? Bukan tanam padi, bukan tanam ubi. Ditanamkan apa bang kakak? Ditanamkan kemunafikan. Seram gak? Orang munafik tuh fidarkil asfal minan Kita lompat sebentar ya, catat ya. 977 ya. Nih, 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 977 ditanamkan kemunafikan. Kalau munafik itu gimana ya, Man? Buka surat 4 ayat 142. 1 eh sorry 145 sorry Part 1, part 5. Di neraka asfal. Ini masih ada waktu enggak, Abang, Kakak? Lihat. Innal munafikina fidarkil asfali minannar walan tajidalahu nasir. Tidak ada yang bisa nolong. Teriak-teriak orang itu nanti. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Maka hati-hati dengan janji. Hati-hati kalau nyeletuk. Cobalah ruko saya laku ya. Cobalah rumah saya laku ya. Cobalah tanah saya laku. Hati-hati. Cuman caranya ayaman supaya tidak kena ini? Latihan dari yang kecil-kecil bisa sedekah seribu seribu. Itu kenapa saya bikin program gerakan infak beras seribu sehari. Latihan apa kakak? kak? ribu sebulan tuh latihan. Udah berapa kali lebaran masak masih 25.000 ribu Gerakan infak beras sudah 12 tahun umurnya Dari 2012 sampai 2024 Kalau abang kakak masih 25 ribu sebulan Memang Masya Allah Tabarakallah memang antum. Istiqomah ya Innal munafiqina fid asfali minan nar walantajidalahum nasiro. Tadi Allah lihat Allah bilang tadi kan, aku akan tancapkan penyakit apa kemunafikan dalam dirinya. Udah? Udah belum? Kita lihat ya, munafik itu apa sih? Munafik itu apa sih? Apa munafik yang antum tahu? Kalau bicara dusta, terus kalau janji Dia ingkar Terus Kalau dipercaya Dia khianat Itu kan definisi yang kita tahu dari hadis nabi kan Ini ada munafik versi Quran Mana yang lebih kuat kira-kira Munafik versi Quran atau munafik versi Nabi? Mana yang lebih kuat? Kalau bolehlah dibandingkan kan? Ini munafik versi Quran 142 An-Nisa masih di surat yang sama Apa tanda-tanda orang itu munafik Innal munafiqina yakhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum Wa idza qamu ila sholati qamu kusala sholat tapi malas baru azan maghrib kok udah isya lagi itu munafik cepet banget sih waktu ini belum selesai beres-beres ah tanggung lah beres-beres dulu lah nanti juga masih bisa sholat zuhur setengah tiga sholat zuhur munafik bahlul seram loh saya ketakutan juga ini lagi ada tamu, lagi ada apa lagi enak-enak apa gitu, azan berkumandang, maka saya minta budak-budak pasang speaker besar besarkan Kemarin kan bas instruksinya. Masjid Kapal Munzalan habis ini nanti Syawal program Syawal nih waktu dekat nih tambah speaker. Bila perlu pasang speaker azan tuh dalam rumah saya itu. Seram Bang Kakak. Ngeri sekali. Dan kalimat itu kita ucapkan sering gitu. Ah, baru gak azan. Salat dia zuhur jam 3 kurang 15. Habis salam azan asar. Allahu Akbar Allah. Kira berhenti standby lanjut asar. Tada, balik lagi ke kantor. Itu kenapa dulu 2014-2015 saya kampanye tentang STW itu. Dulu abang kakak di Pontianak ini seminar-seminar apapun itu sering nabrak waktu sholat. Saya keliling-keliling ngajarkan tiga huruf. STW sholat tepat waktu. as salatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Soalnya mau dibikin as sholat di awal waktu itu jadi SAW susah. Ya kan? Nanti dikira sholallahu alaihi wasallam. Ini bikin STW jalan, sholat tepat waktu. Alal faur, ala waktiha, maksud saya itu STW itu tepat tuh ala waktiha. Berapa banyak kita nunda-nunda sholat? Kita pikir munafik itu hanya berjanji, munafik itu orang yang tidak mau. Apa? Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau dikasih amanah dia berkhianat, itu definisi munafik yang kita tahu selama ini. Dan kita nengok muka orang kan, sebut munafik yang terbayang muka orang. Padahal yang munafik itu kita seorang. Apa tanda aja munafik? Malah sholat. Komu ilas sholati, komu kusalah. Kata Allah dia sholat, berarti muslim tidak ada orang ini munafik nih? Muslim pakai jilbab tidak? Yang sholat malas ya munafik, cuman yang tak sholat. Nah ini yang orang tuh tidak mau belajar agama tuh tidak mau tuh ngupgrade ndak mau abang kakak. Makin tahu agama dia makin bilang makin susah agama ini kata dia. Mendingan aku jadi orang awam ya. Coba jawab jujur. Semakin tahu ayat-ayat gini nih, makin sakit tak? Kan tadi saya bilang 6 jam 6 balik dah. Siapa yang nyesal datang pagi ini? Alay, ngapalah aku datang SMK kali ini ya. Kalau udah tahu kan? Nyesal kan? Masa saya bilang balik awal. <tuk> Jawab jujur sama kakak. Ada benih-benih itu dalam diri kita. Ada. Kenapa saya pilih rumah ngontrak di samping masjid? Itu cara saya memaksa diri saya supaya jangan sampai masuk orang-orang munafik. Karena definisi munafik versi Quran nih seram. Apa Allah sebut? Komu kusalah, unan nas dua. Mereka riak. Apa apa harus minta apresiasi manusia, harus ada like manusia, harus ada komen manusia. Harus ada validasi dari manusia Jilbab kau bagus Muka kau bagus, hidung kau bagus Gigi kau bagus Apapun yang dikerjakan Harus dapat pujian dari manusia Pipi kau udah Tirus sekarang, kau udah kurus sekarang Masya Allah Muka kau glowing Kinclong Anak kau pintar Suami kau luar biasa, perhatian sekali. Hidupmu mewah, rumahmu masya Allah, toplesmu bagus. Taplak meja, rempel, pergi. Pokok minta puji semula. Dah. Wala illa Sedikit sekali ingat Allahnya. Kirtada, tada, wirid istighfar tada, tada. Jadi tiga munafik versi Rasulullah ditambah dengan tiga munafik versi Allah. Dan Allah bilang tadi di ayat At-Taubah fa'aqobahum nifakon Allah tancapkan penyakit munafik fi kulubihim ila yaumin Masya Allah Sampai hari ketemu Allah Berarti abang akak dunianya munafik Masuk kubur munafik Meninggal padang mahsyar nanti munafik Tiga kegelapan Dunia munafik Saya kalau tak sampaikan ini Saya berdosa karena saya tahu ilmunya Tapi kalau saya pun nyampaikan Saya manusia biasa juga Yang tidak lepas juga dari salah dan khilaf Makanya saya kalau orang tanya Kadang bingung jelaskan Ustaz kenapa Ustaz terima-terima duit geser-geser-geser Tahu tidak ancamannya itu munafik Aku nih tahu kelemahan dalam diri aku dan memang Masya Allah tabarakallah ujian-ujian kita tuh udah berlalu sebagian ya fase-fase lapar saya ngerenung juga kenapa ada syariat bukan syariat maksudnya ya syariat juga sunnah gitu ya sunnah puasa 6 di bulan syawal tuh ngapa gitu beberapa hari ini saya renungkan itu adalah cara Allah yang disampaikan kepada Rasulullah untuk menjaga Ramadan itu jangan sampai hilang. Karena tahu orang-orang begitu syawal tuh selap dan khilaf Apa? Mulai keluar opor, santan-santan, kikil, kaki sapi. begitu semua yang enak-enak keluar semua, kan? Coba jawab jujur. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, itu perang lawan siapa? Kita gitu? lawan siapa? Wah, setan udah kena lepaskan! Kau setannya apa? mulai tak cukup dah baju kan teriak-teriak tolong 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 baju yang ramadan cukup eh syawal dah langsung tak cukup mulai makan bakso lagi mie ayam lagi Oke. ya kan mulai makan yang pedas-pedas lagi wah setannya sudah dibeleng apa setan dibelenggu udah lepas kata setan kaulah lah setan nyebut nyebut aku kata dia dua hari turun 3 kilo dua hari lebaran naik 5 kilo 11 bulan abang kakak kita fight ini supaya terasa vibesnya Ramadan ada puasa syawal bulan selanjutnya ada Senin Kamis ada Ayamul Bid yang tiga hari itu usikum wa iya nafsi saya mungkin belum rajin saum ya, belum rajin puasa gitu. Doakan semoga bisa rajin gitu. Eh minimal saya ngerem-ngerem makan. Yang pernah ikut sama saya atau pernah nengok saya makan tahu. Dan yang paling hal yang paling saya takut tuh nasi kotak. Paling takut kalau nengok nasi kotak. Karena udah fix tak tak habis. Karena nasi kotak tuh orang yang ngasih porsi ke saya. Maka biasanya saya ngambil seorang, karena saya bisa nakar. Ini habis, ini enggak. Lebih baik saya nambah kalau kurang, daripada ngambil banyak terus dibuang, buang. Nih, bulan Syawal. Nengok kemarin teman-teman kita di Palestina makan rumput. Hari ini orang baru merayakan raya, belum seminggu, udah buang-buang nasi. Belum seminggu kan lebaran nih? Belum. Udah banyak yang buang-buang nasi, buang-buang lauk, udah banyak bang kakak masuk tong sampah semua udah. Fa'aqobahum ilayomi bah Allah tancapkan kemunafikan itu? bima akhlafullaha ma wa'aduhu di situ beratnya bang kak hukuman beratnya itu karena ini ilahnya tuh itu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun ditancapkan kemunafikan itu karena dia membohongi Allah kakak-kakak pernah dibohongin sama anak Jangan jawab tak pernah. Pernah. Kemana? Mau kerja kelompok mah. Hmm, Ke warnet dia main PS. Dah? Apa rasanya mama kena bohongkan anak? Itu manusia dengan manusia tuh. Nah ini ada makhluk yang sangat lemah. Bohongkan penciptanya dia enggak yang berjanji, yang jadi masalah apa bang akak, mudah bang akak bisa paham ya, poinnya ya, yang jadi masalah tuh karena dia berjanji. Kalau dia tak janji, mungkin beda cerita. Ini dia janji. Nanti kalau saya dapat ya Allah. Makanya ada lagunya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu lagu rock ya, lagu rock. Dah. Halo, jadi bahas ini pula. Saya ini takut sebenarnya. Lemes. Nah, mulai begitu berpikir, saldo di rekening mau diapakan nih kan. Nanti ada yang untuk saya aja ayaman Miskin benar kak Kemarin saya Video yang mengem, pengemis online tuh saya delete Orang bukan ngambil konten videonya Mempermasalahkan statement haramnya Mana dalil haramnya Itu kalimat di internal saya itu video dibuatnya di dalam di internal untuk orang munzalan budak-budak tuh ngerti kalau sudah saya bilang haram itu artinya ndak boleh sama sekali itu kan petua ayah menjelang liburan sama budak-budak dipotong lalu diposting ah kata-kata haram itu pesan yang lain tuh ndak jangan berharap sama manusia jangan ini ndak ada ndak dengar itu cuma dengar 10 detik pertama semenjak itu oh, saya bilang ada namanya instant judgment. Kan kita tengok tuh algoritmanya, berapa detik sih dia nonton, tidak sampai 10 detik nontonnya. Jadi mereka tidak nonton videonya sampai habis, tidak baca caption, langsung kolom komen. Kenapa kolom komen itu jadi tempat untuk melampiaskan kemarahannya, kekesalannya dan segala macam. Jadi nyampah di kolom komentar orang. Ada yang akunnya real, ada yang akunnya fake akun. Tak ada kerja memang. Kerjanya itu ya, nyampah di akun, orang nyampah di kolom komen. Pokoknya semua orang salah pokoknya. Dia dengar sebentar. Maka bilang, delete. Budak-budak suka, ini bagus saya man viral, engagementnya naik. Engagement your head itu. Kau naik engagement, aku kena bantai orang. Aku lurus-lurus, oh ngomong-ngomong yang biasa-biasa aja. Masih orang tak suka. Nanti dibanding-bandingkan, video saya di screenshot, lalu dikirim ke orang. Ah ini ustadz ini merampot lagi nih, masa bengemis dibilang haram, mana hukumnya madalnya, mana kitabnya lah. Haula illa billah. Delete saya bilang, matikan. Posting apa sekarang yang posting kepompong ya? Kepompong. Posting ulat bulu gitu-gitu ya lah asal ada kritik, asal ada statement saya yang menentang arus dan tidak seperti orang kebanyakan, pasti langsung viral. Udah tahu dah tuh polanya. Saya bisa bikin konten viral terus tuh. Istiqomah viral tuh bisa. Tentang ya statement-statement yang selama ini orang ini kan. Orang tua durhaka. Oh, tuh. Langsung viral tuh. Investasi bodong. Kemarin mau naik lagi video investasi bodong. Jangan-jangan saya bilang, yang saya ngomong itu tuh Ya kan Anak-anak Nanti diadu-adu di sama Vicky Kan harta anak Harta orang tua kata dia Sakit hati dia Karena Pelaku Coba tengok tuh Kalau dari ibu-ibu belanja pakai duit Baru besar kemungkinan tuh duit THR anak yang tidak dia catat. Saya tidak mengatakan tidak boleh ya tapi catat duit anak itu. Kita jangan jadi orang tua yang curang gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Tapi videonya cuma semenit, mana bisa jelaskan panjang-panjang. Sakit hati lah kawan, nanti dia bilang, Ustadz enak udah banyak duit. Kan gitu, bapernya kan. Kami berkorban untuk anak lebih banyak lagi Ustadz. Ini cuma setahun sekali kok. Habis. Kok ngapa bikin anak? Kau yang bikin anak. lu. Kau yang bikin. Kau tanggunglah. Kau yang enak-enak. Bukan aku yang bikin anak tuh. Karena pelaku, maka cari pembenaran. Video saya diserang. Saya bilang, enggak, enggak, enggak. usah posting. Engagement, usah. Engagement pala kau. Saya bilang, enggak, enggak, enggak. Tak ada urusan. Aku tak perlu viral. Aku pengen nyampaikannya, yang hak itu hak, yang batil itu batil, hitam-hitam putih-putih. Aku tak mau abu-abu, aku sampaikan sama kita. Uh, langsung set. asal nengok, oh ini isu sensitif nih. Budak-budak suka, dicareknya memang video-video yang kayak gitu tuh pas saya lagi ngomong yang lurus-lurus, yang sepi khilaf, tak ada dipotong budak-budak. Jadi pandai dia naikkan engagement akun pribadinya pakai nanti invite kolaborasi. Tahu udah saya si bola-bolanya tuh. Oh, budak-budak nih saya bilang. Enggak ada. Nanti lo. Yang kena serang tuh bukan kita. Saya yang kena serang. Lalu dibanding-bandingkan sama ustadz lain dibandingkan sama nanti Ustadz Salim, dibandingkan sama Bu Yahya, dibandingkan nanti sama Habib Anis. Kita ini bentur-benturkan aku sama guru-guru aku. Penggerak dakwah atau hantu kita nih. Paham ya? Nah yang nonton-nonton lah nih. Yang ndak pun ndak ada masalah. Tapi saya sudah sampaikan di Youtube ya. Begitu hari ini sosial media. Video saya dipotong dia bentur-bentur karena dibandingkan kata ustadz ini nih kata dia minta-minta tuh tak boleh haram kata ustadz ini boleh kok Habis sip ya nah, kita mau lanjutkan ngadu-ngadu aku sama ustadz ustadz lain Dah, udah aku sampaikan, udah aku kasih tahu ya Allah, jangan kita nuntut saya nanti di akhirat. Begitu kira-kira abang kakak Sip ya Dah Saya nyampaikan yang hak Yang hak maka lebih nyaman saya sampaikan di SMK Kenapa online ayaman Abang kakak Saya jawab jujur ya Kenapa saya paksa diri saya online tiap hari Facebook sekarang tidak ada di Instagram lagi bye Instagram goodbye uh, TikTok masih karena ini banyak orang-orang baru yang alhamdulillah sudah mulai bersahabat dulu tuh melantong-lantong orang di TikTok ini lalu di YouTube supaya ngejaga mulut saya supaya saya ngomong tetap lembut. Abang kakak bisa bayangkan, udah live ya, lembutnya begini. Kau bisa bayangkan kalau aku ketemu sama pengusaha one on one, saudagar-saudagar gitu, duduk sebelah-sebelah one on one di meja gitu, di dalam ruangan itu habis makan, duduk, ah, bisa kebayang, bisa mati berdiri dia. Makanya beberapa budak-budak bilang, saya pengen ketemu Ustadz budak-budak langsung statement, pengurus pusat itu bilang, yakin mau ketemu Ustadz Luqman, berani ke? karena banyak yang terduduk. Tapi caranya kasih makan loh biar kenyang. Dah makan macam sapi kurban, kenyangkan dulu perutnya, baru sembelih. Ya, jadi banyak yang Pokoknya Instagram udah goodbye, say goodbye. Enggak tahu bila, bila lagi nanti. Mungkin 15 tahun akan datang lah baru main Instagram lagi. Ya, sip gitu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita bang dari penyakit munafik. Allah jadikan kita pribadi yang dermawan. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa terus berbuat baik. Allah takdirkan kita bisa uh, terus istiqomah dalam kebaikan dalam kebaikan. Ya kan? Mudah-mudahan Allah izinkan kita Bang Akak menjadi pribadi yang semakin dermawan, dijauhkan dari penyakit munafik. Al Fatihah.

dan semua amal kami bersihkan dari riak ya Allah Dan lisan-lisan kami, lidah kami bersihkan dari dusta ya Allah Ya Allah bersihkanlah hati kami dari penyakit munafik Bersihkanlah amal soleh kami dari riak Bersihkan lidah kami dari dusta Rabbana <tuh> atina fidunni hasana fil akhirati hasana azabanar Walhamdulillahi rabbil alamin muhammad Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Terima kasih banyak abang kakak Barakallahu fikum, berkah selalu Mudah-mudahan abang kakak sehat semuanya Dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah Tadi doanya tiga ya Dibersihkan hati dari penyakit munafik Coba diulang Dibersihkan amalan dari riak dibersihkan lisan dari dusta. Jadi hati dibersihkan dari munafik, amalan dibersihkan dari ria, dan lidah dibersihkan dari dusta. Ya tiga ini ya dicatat ya, dicatat baik-baik. Semoga Allah izinkan hati kita bersih dari munafik, amal kita bersih dari riak dan lidah kita bersih dari dusta. Nanti minta tolong bikinkan intinya bas ya. Doa antivirus tuh loh. Hati bersihkan. Dua, amal soleh dari ria lisan bersihkan dari dusta doa antivirus dulu saya nyebutnya tuh Allahumma tahir qalbi minan nifak wa amali minan ria wa lisani minal kazib doa Antivirus. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari penyakit munafik, bersihkanlah amal soleh kami dari riak, bersihkanlah lisan kami dari dusta. Amin. Allahumma Amin. Barokallah fikum berkah selalu. Terima kasih banyak. Barokallah sehat selalu panjang umur murah rezeki. Mudah-mudahan Allah jaga. Terima kasih banyak abang kakak. Barokallah fikum berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.